mengajak manusia kepada Allah melalui teknologi, ianya lebih bahagian daripada dakwah. Mengajak manusia dengan menghantarkan poster-poster yang bermanfaat untuk mengingatkan kepada Allah, ianya adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia dengan menghantarkan bantuan makanan kepada orang-orang yang susah sambil diingatkan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersahabat dengan sahabat untuk sama-sama kita mendatangkan manfaat di dalam agama yang membawa kita mendapatkan pahala dari Allah, bahagian daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luasnya bidang dakwah, ianya tidak terhad kepada mimbar untuk menjadi tempat berdakwah, yang tidak terhad kepada masjid untuk menyampaikan ceramah, ataupun terhad kepada tulisan buku-buku untuk menyampaikan ilmu, tidak terhad kepada itu. Ruang dakwah sangat luas sekali untuk menggolongkan manusia dalam golongan orang. Da'i, pendakwah, adalah bila mana menggunakan skill yang diberikan, al-maharah, kemahiran yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham, Tom? Dengan demikian, masing-masing boleh untuk menjadi dai, boleh menjadi pendakwah. Tapi tidaklah dia menjadi pendakwah dalam segala bidang. Kalau dia bidangnya dalam kedokteran, jadilah pendakwah dalam bidangnya. Ubati si orang sakit ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan kalau kesembuhan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dokter yang hanya bidangnya dalam kedokteran, jangan bicara usul fiqah kalau dia tak paham usul fiqah. Jangan bicara mustalahul hadis kalau tidak paham mustalahul hadis. Jangan bicara tentang ilmu tafsirul Quran kalau tidak paham dalam ilmu tafsirul Quran. Demikian juga orang yang dia pakar dalam ilmu hadis, tafsir dan seumpamanya, ingin berbicara tentang kedokteran, nah, jangan bercakap kalau bukan bidangnya dan tidak mengerti. Sehingga tidak mengait-ngaitkan hal-hal yang terkait dengan saintis yang dia tidak mengetahui selok-beloknya dengan hadis atau dengan Quran yang belum dapat dipastikan adakah penemuan-penemuan itu itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran ataupun tidak. Dengan demikian, qul hadhihi sabili, ini jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah. Hanya Nabi saja ke? Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Siapa yang mengikuti Nabi? Orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang manajemennya, terapkan bidang itu untuk mengingatkan manusia kepada Allah. Dalam bidang perekonomiannya pun juga demikian. Dalam bidang perniagaannya pun juga demikian. Jadilah bisnismen yang jujur. Jadilah peniaga yang amanah. Jadilah seorang pekerja, staf kaki tangan di mana saja yang menjadi khalifah, yang menjadi contoh mengingatkan kepada orang lain ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang keluar daripada rumahnya mencari rezeki sebagai tanggung jawab menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun sebagai cleaner, walaupun sebagai tukang sampah, walaupun sebagai security guard, walaupun sebagai apapun juga, kalau dia gunakan tugasannya itu karena Allah dan menunjukkan kepada manusia ini adalah tugasan yang diperintahkan dalam agama untuk mengingatkan orang lain akan tanggung jawabnya kepada Allah, maka dia pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dakwah kepada Allah tidak terhad kepada mimbar, tidak terhad kepada ceramah, tidak terhad kepada tazkirah, dia tidak terhad kepada tulisan-tulisan buku yang dijual, tidak terhad kepada artikel yang dimuat di mana-mana majalah atau di mana-mana website. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta dengan doa itu adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham, Tom? Bukankah dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang dakwahnya hatta binatang. Macam mana binatang boleh berdakwah? Ha, na'am, ada binatang berdakwah. Macam mana? Adakah binatang itu ceramah di atas mimbar oleh di masjidnya? La. Binatang itu tak ceramah.
Binatang itu hanya tunjuk saja kepada orang yang mempunyai tugas untuk mengislamkan orang lain atau berdakwah kepada orang lain. Binatang itu hanya bagi informasi saja.